Olahraga, seorang pelatih biasanya marah jika melihat pemainnya gagal mencetak gol. Ya, dan namun ini berbeda dengan Shin Tae-yong. Alih-alih marah, pelatih timnas Indonesia ini justru punya cara sendiri ketika Han Samuyama gagal mencetak gol. Berikut informasinya. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor telak 7-0 dalam laga kedua timnas di Piala AFF 2022. Dalam pertandingan itu, bek timnas Indonesia Han Samuyama mendapat sorotan tajam. Bek 27 tahun itu gagal mencetak gol setelah tendangannya melambung ke atas mistar gawang. Padahal dirinya berdiri bebas di depan gawang Brunei. Momen tersebut ternyata menjadi bahan candaan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, saat melakukan briefing sebelum latihan. Tak hanya sekedar bercanda, pelatih asal Korea Selatan tampak santai memberi masukan kepada Han Samu. Kaki mana yang digunakan ketika mendapat momen seperti itu? Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Shin Tae-yong bahkan telah mempersiapkan segalanya untuk bisa meraih kemenangan.